Yang pertama nama ibu siapa? Rukiyati. Kiyati. Iya. Alamat ibu di mana, Bu? Elor Kidul, Kemateng, Tanjung Sari. Tanjung Sari. Nama organisasi yang ibu ikuti apa? Organisasi yang saya ikuti adalah organisasi Kawula Pesisir Mataram. Kawula Mataram. Paguyuban Kawula Pesisir Mataram. Itu sejak kapan berdiri, Bu? Oh, 1 tahun yang lalu. Itu latar belakangnya bisa diceritakan sedikit? Ya, karena sebenarnya organisasi itu dibentuk karena di tempat kami, khususnya Kelor Kidul, itu ada permasalahan yang di Watu Kodok itu dengan investor, dan investor itu mengusir kami untuk pergi dari Watu Kodok. Karena warga kami kebanyakan beraktivitas di Watu Kodok, maka kami sebagai warga Watu Kodok siap untuk mempertahankan Watu Kodok, dan kami membuat organisasi paguyuban Kawula Pesisir Mataram yang didirikan di Balai Padukuhan Kelor Kidul. Yang dipertahankan adalah untuk memperjuangkan Watu Kodok itu menjadi lahan warga Watu Kodok dan tidak berpindah tangan ke investor. Dan kami sebagai warga pesisir Watu Kodok itu mengharapkan lahan itu seutuhnya untuk warga, bukan untuk investor. Dan dengan itu kami membentuk organisasi paguyuban, dan kami minta bantuan ataupun dampingan ke LBH. Untuk pemerintah Gunung Kidul, saya berpesan, tolong pikirkan warga masyarakat yang ekonominya rendah, yang menginginkan pesisir pantai itu menjadi peningkatan ekonomi warga masyarakat, dan tolong jangan jangan cuma untuk kepentingan yang maksud saya jangan kepentingan pribadi ataupun perseorangan kayak Eni Supiani itu sendiri. Karena warga Watu Kodok, khususnya warga Kelor Kidul, Kelor Lor, dan Kanigoro sangat membutuhkan lahan itu, dan hanya pantai satu-satunya harapan warga dari Tri Tunggal Padukuhan itu. Jogja istimewa itu menurut saya adalah warga merasa aman, nyaman, dan tidak ada penggusuran, dan tidak ada ancaman ataupun desakan-desakan dari